pertarungan di kota Chang'an Jilid 2 tamat. Si buta yang berada di sebelah kanan berkata, bila dia sudah menyerahkan Sang King Tu, kakak Yuan dari bawah akan memberi tanda kepada kami berdua, maka kami akan segera membunuh kalian. Hahaha. Si buta yang berada di sebelah kiri berkata lagi, walaupun dia bisa naik hingga ke atas, dia tidak akan bisa hidup di tangan kami berdua, Bagaimana dia bisa menolong kalian? Hahaha. -ha -ha. Si buta yang berada di sebelah kanan berkata, karena itu kalian yang telah jatuh di tangan kami berdua pun jangan harap bisa hidup lebih lama, kami akan memberi pelajaran kepada kalian. Sese. Tiba-tiba kedua orang buta itu mengangkat tongkatnya yang terbuat dari bambu, gerakan mereka aneh, seperti melayang. Waktu itu di dalam ruangan itu hanya terdengar suara chat. Chat seperti guntur. Sentai Gong dan Wo Si Sui hanya melihat ujung bambu yang terus menusuk. Sudah berapa kali mereka menusuk, Wo Si Sui dan Sentai Gong tidak tahu. Tongkat itu terus ditujukan kepada Wo Si Sui dan Sentai Gong, walaupun terasa sangat dekat dengan kulit mereka tapi tidak melukai kulit dan daging mereka. Kedua orang buta itu bisa mendengar hembusan angin. Sentai Gong dan Wo Si Sui kagum kepada kemampuan mereka. Kedua orang buta itu sangat senang dan tawa mereka membuat ruangan itu menjadi bergetar. Wo Si Sui dengan suara kecil berkata kepada Sentai Gong, kelihatannya mereka memancing Fang Zhen Mei datang untuk menolong kita. Sentai Gong dengan serius berkata, lebih baik dia tidak usah datang, hanya satu Yuan Xiaoxing saja sudah sulit dihadapi, masih ada cucu kura-kura dan kedua orang buta ini. Kau lihat bagaimana kemampuan silat kedua orang buta itu? Dengan pelan Wosi Sui menjawab, ilmu silat kedua orang buta ini sangat kompak, kalau bertarung satu-satu, belum tentu kemampuan mereka berada di atas menghau mungkin dalam 20 jurus saja kita bisa menang. Sentai guang menarik nafas, kalau Fang Zhen Mei bisa naik hingga ke sini dan membuka borgol kita, kedua orang butai itu, Meng Hao dan lainnya mungkin bisa kita ladeni, dan dia bisa dengan tenang menghadapi Yuan Xiaoxing. Dengan berat Sui berkata, menghadapi seorang Yuan Xiaoxing tidak semudah yang kita kira. Sentai Guang mendengar perutnya terus berbunyi, dia teringat kembali pada topik pembicaraan tadi dan bertanya. Coba kau tebak sekarang Fang Zhenmei sedang apa? Dengan penuh harapan Wo Si Sui berkata, makan. Kedua orang buta yang segera tertawa senang, karena kedua kata terakhir yang diucapkan oleh Wo Si Sui dan Sentai Gong tidak dikatakan dengan suara kecil, begitu mendengar kata-kata Wo si Sui dan Sentai Gong, mereka terpaku karena mereka tidak menyangka pada saat penentuan hidup dan mati, mereka masih bisa memikirkan makanan. Bab 5. Dua pendekar bersiasat dengan dua orang buta. Yuan Xiaoxing berdiri di belakang Fang Zhenmei. Dia tidak menjawab apa-apa. Fang Zhenmei juga tidak bertanya lagi juga tidak membalikan badan karena dia sudah merasa lawannya dipenuhi dengan nafsu. Membunuh. Nafsu membunuh itu telah mencapai titik tertinggi. Jika lawan menjawab, maka nafsunya akan menjadi buyar. Jika dia membalikan badan, tenaga untuk berjaga akan berkurang. Kalau lawan menyerang saat itu maka akan mengalami kesulitan pada saat bertahan. Menghadapi pesilat tangguh seperti Yuan Xiaoxing, sama sekali tidak boleh melakukan kesalahan. Fang Zhenmei tidak membalikan tubuhnya, tapi dia dapat merasakan nafsu membunuh yang terasa di belakang punggungnya. Yuan Xiaoxing tidak bergerak Fang Zhenmei juga tidak bergerak. Tiba-tiba Fang Zhenmei mendengar Yuan Xiaoxing menghembuskan nafas. Fang Zhenmei tahu kalau Yuan Xiaoxing tidak akan menyerangnya karena itu dengan berani dia membalikan tubuh. Terlihat ada seorang laki-laki berbaju abu-abu berperawakan tinggi dan berwajah dingin, dia berdiri di depan menghao yeu. Sambil tersenyum, Fang Zhenmei berkata, "Ilmu meringankan tubuh dan ilmu telapak Tetua Yuan benar-benar tidak ada tandingannya. Pukulan tadi benar-benar bisa menjatuhkanku." Alis putih Yuan Xiaoxing tampak terangkat. Dengan tajam dia berkata, "Aku tadi tidak mengalah, kau tidak perlu merendahkan diri. Dalam hidupku sudah banyak musuh yang kukalahkan." Kau adalah orang ketiga yang bisa menghindari serangan Xiao Tian Xing Zeng. Aku beritahu kepadamu, dua orang yang lainnya sudah mati. Mereka bisa menghindar satu kali, tapi tidak akan bisa menghindar untuk sepuluh kali serangan, ataupun tidak bisa menghindari seratus kali serangan. Apakah kau percaya itu? Aku percaya," jawab Fang Zhenmei tersenyum. Kalau begitu, berikan kepadaku Yuan Xiaoxing berkata dengan serius. Aku harus memberikan apa Fang Zhenmei tertawa. Sang King Tu, Yuan Xiaoxing berkata dengan dingin. Fang Zhenmei tersenyum dengan santai, sayangnya Sang. Cijing Tu bukan milikku secara pribadi, itu milik pemerintah, kerajaan, serta rakyat yang terkena bencana. Lebih baik kaserahkan gambar itu Yuan Xiaoxing tertawa dingin. Kalau aku tidak mau menyerahkannya padamu bagaimana Fang Zhenmei menarik nafas. Tiba-tiba ayuan Xiaoxing berubah. Seperti seekor harimau yang baru keluar dari sarangnya, seperti seekor elang besar yang terbang memasuki awan, dia menyerang Fang Zhenmei. Wajahnya dipenuhi dengan nafsu membunuh dia melihat Fang Zhenmei. Tulang-tulang yang berada di dalam tubuhnya terus berbunyi, KRRTK, KRRTK. Pukulan ini adalah pukulan yang tidak akan bisa ditahan, tapi Wan Xiaoxing tidak mulai memukul. Setiap bagian tubuhnya dikendurkan. Dengan dingin dia berkata kepada Fang Zhenmei, kapan-kapan di antara kita harus diadakan pertarungan tapi tidak saat ini. Tidak bisa mendapatkan Sang King Tu tidak apa, aku akan mendapatkan care supaya bisa membuatmu menyerahkan Sang King Tu kepadaku. Apakah benda itu sudah dibawa? Menghao Yu -e yang sejak tadi berdiri di sisi gurunya segera berkata, sudah kubawa, Segera dia bertepuk tangan dua kali. Dari belakangnya muncul tiga orang yang di pinggangnya terlilit pecut panjang dan tangan mereka membawa sebuah peti. Apakah Chang San San dan sudah datang? Tanya Fang Zhen Mei sambil tertawa. Chang San San Bian membuka peti yang dibawa mereka masing-masing. Peti pertama berisi emas yang berkilauan. Peti kedua berisi mutiara dan batu-batuan berharga yang berkilau. Peti ketiga berisi batu-batu giok. Ketiga peti yang berisi benda berharga itu sudah cukup membuat seseorang hidup mewah seumur hidupnya. Yuan Xiaoxing melihat Fang Zhenmei dan tertawa dingin, berikan sangking itu kepadaku maka aku akan memberikan ketiga peti ini kepadamu, bagaimana? Pelan-pelan Fang Zhenmei menarik kembali pandangan matanya dari peti-peti itu. Dia menarik nafas yang panjang. Sambil tertawa dia berkata, godaan ini benar-benar susah ditahan. Yuan Xiaoxing tertawa, bukan hanya ada ketiga peti ini, harta yang ada di dalam gambar Sang King Tu bisa kau dapatkan sebanyak 30%. Kau harus tahu, dalam bisnis dengan Yuan Xiaoxing, belum pernah ku berikan kurang dari 80 persen. Aku akan memberikan keistimewaan kepadamu. Baik. Baik kata Fang Zhenmei. Kau setuju tanya Meng HOUYU. Godaan harta ini memang besar, tapi care yang kalian pakai juga care paling bodoh, jawab Fang Zhenmei. Apa? Bodoh alis Meng HOUYU terangkat. Uang dengan jumlah sedikit ingin ditukar dengan sangking tu yang harganya lebih mahal. Bukankah ini adalah hal yang bodoh? Yuan Xiaoxing bertanya, "Apakah kau merasa uang yang kuberikan ini masih kurang?" "Tidak, tapi kalau aku bisa mendapatkan sangking tu, bukankah uangku akan lebih banyak?" tanya Fang Zhenmei. "Ngomong-ngomong, kau tetap tidak bermaksud memberikan sangking tu kepada kami, bukan?" tanya Yuan Xiaoxing. Fang Zhenmei hanya tertawa dan tidak menjawab. Yuan Xiaoxing tertawa tapi tidak marah, laki-laki sejati memang laki-laki sejati, tapi aku masih mempunyai satu kera yang akan memaksamu menyerahkan gambar itu. Dengan santai Fang Zhenmei bertanya, coba katakan saja. Yuan Xiaoxing menunjuk ke belakang dan berkata, tidak perlu bicara panjang lebar, dengan melihat saja itu sudah cukup. Di belakang Yuan Xiaoxing muncul dua orang. Kedua tangan orang itu membawa sebuah jala hitam yang besar. Fang Zhenmei tertawa, mereka adalah Tian Di Suang Wong bukan. Tiba-tiba dia terkejut karena tangan kanan Tian Di Suang Wong memegang sesuatu. Sebuah pancingan ikan. Satu setel baju berwarna hitam. Kedua benda ini yang biasanya dilihat Fang Zhenmei, bahkan sudah ratusan kali melihatnya. Karena sudah ratusan kali melihatnya, maka sekali melihat saja Fang Zhen Mei sudah tahu siapa pemilik barang-barang itu. Pemilik benda itu dibandingkan dengan tiga peti berisi harta karun bagi Fang Zhen Mei sudah tidak ada artinya. Semua benda itu melambangkan persahabatannya. Telapak Fang Zhen Te Mei mulai terasa dingin. Yuan Xiaoxing melihatnya dengan mati menyipit. Bagaimana? Apakah kau tertarik dengan kedua benda itu? Yuan Xiaoxing melambaikan tangannya. Tian Di Suang Wang menyerahkan pancingan ikan dan baju hitam itu kepada Fang Zhenmei dan berkata, Kau menyukai benda-benda ini, aku akan menyerahkan pemilik benda-benda ini kepadamu dan kau serahkan sangking tu kepadaku, kita saling barter. Fang Zhenmei menarik nafas dan bertanya, Mereka belum mati bukan? Kami harus melihat dulu apa maksudmu, Yuan Xiaoxing dengan santai menjawab. Sayangnya, Sang King bukan milikku. Aku tidak memaksamu untuk menyerahkannya pada hari ini juga, kau bisa kembali dulu kepada Liu Zhong Yuan untuk merundingkan masalah ini, kalau kau sudah membulatkan tekad untuk menukar teman-teman dengan Sang King Liu Zhong Yuan tidak bisa berbuat apa-apa. Kami pun tidak takut kalau kau, akan melarikan diri, karena kedua saudaramu masih berada di tanganku. Fang Zenmei tertawa kecut, melihat keadaan seperti sekarang ini walaupun kau tidak mencariku, aku pasti yang akan mencarimu. Yuan Xiaoxing tertawa terbahak bahal, itu lebih baik, besok pagi kita bertemu lagi di puncak Saosi, bila sampai tengah hari kau tidak muncul, kepala Wosi Sui dan Sentai Gong akan kuantar ke Wisma Luo Xia. Tiba-tiba Fang Zhenmei berkata, kalau besok aku bisa menyerahkan Sang King Tu, kalian harus memberiku kesempatan untuk bertemu dengan Wo Si Sui dan Sentai Gong, kalian mungkin bisa mengambil kail ikan milik Sentai Gong pada saat dia minum, atau bisa saja dia menggadaikannya. Atau pada saat Wo si Sui sedang mabuk, kalian telah membuka bajunya, dan dengan benda-benda ini kalian berani mengancamku. Baiklah, Besok siang kau bawa gambar itu dan aku akan membawa kedua orang itu dan kalian bisa bertemu muka, aku takut akan terjadi sesuatu, cukup mendengar suara mereka saja, apakah kau bisa mengenali suara mereka? Bisa, aku sudah hafal dengan suara mereka, hingga kentut mereka juga aku sudah tahu, jawab Fang Zhen Mei. Kura-kura tua, cucu kura-kura, si perampok, sentai gong terus marah-marah, dia sudah lupa kalau usianya sudah tidak muda lagi dibandingkan dengan kedua orang buta itu. Kalau kalian berani, bukalah borgolku ini. Aku akan menghajarmu. Kedua orang buta itu diam saja, tapi akhirnya orang buta yang berada di sebelah kiri berdiri. Dia berkata kepada sebuta yang berada di sebelahnya, "Aku akan menotok nadi mereka supaya mereka tidak banyak bicara lagi." Yang satu lagi menjawab. Tidak perlu kau lakukan. Kalau mereka marah-marah lagi, aku akan memotong lidah mereka. Orang buta yang satu kembali duduk dan dia berkata, "Benar, kau potong lidah mereka dan aku akan mencungkil mata mereka supaya keadaan mereka sama seperti kita, tidak mempunyai biji mata. Bukankah itu lebih bagus?" Semua kata-kata mereka terdengar oleh Wo Si Sui dan Sentai Gong, hati mereka menjadi dingin. Sentai Gong menjulurkan lidahnya kepada Wo Si Sui dan berkata, Aku rasa lebih baik kita jangan ganggu kedua orang buta itu lagi. Dengan suara kecil Wo Si Sui berkata, Apakah kita hanya akan berdiam diri di sini dan melihat Fang Zhen Mei datang ke sini mengantarkan Hua? Sentai Gong menarik nafas, tiba-tiba dia seperti teringat sesuatu dan dengan senang berkata, Ada, sudah ada, dengan suara kecil dia bicara lagi kepada Wo Sisui dan bertanya kepada Wo Sisui, Hei, orang yang pernah kau temui selama ini, siapa yang paling tampan? Jawab Wo Sisui, aku pernah melihatnya, tapi, tapi aku tidak akan mengatakannya siapa orang itu. Kedua orang buta itu sudah berdiri, yang satu siap untuk mencungkil mata, sedangkan yang satu lagi siap untuk memotong lidah mereka, tapi Sentai Gong sepertinya tidak sadar dan dia terus bicara, katakan saja. Pastinya kedua orang buta itu, jawab Wo Sisui, kedua orang itu terpaku, mereka tidak melanjutkan langkah mereka, karena selama mereka hidup selama setengah abad ini, mereka jelek pun tidak ada yang pernah mengatakannya. Biasanya mereka digambarkan sebagai orang seram, menakutkan, dan lain-lain. Tapi malam ini mereka dikatakan sebagai laki-laki tertampan. Mereka benar-benar terkejut, terdengar Wosi Sui menarik nafas. Mereka sangat galak sehingga aku tidak berani mengatakannya. Tapi mereka benar-benar tampan. Setelah aku berada di sini, aku baru tahu di dunia ini di kalangan persilatan ternyata ada orang yang benar-benar tampan, benar-benar. Sentai gong pun ikut bicara. Benar, mereka seperti si jelek yang ada di langit dan tidak ada di bumi. Oh, tidak. Mereka benar-benar tampan dan luas, tingkah laku mereka sangat bagus, apalagi wajah mereka, lebih baik aku tidak bicara lagi. Mereka begitu galak, ingin memotong lidah dan mencungkil mata kita, lebih baik kita jangan bicara lagi. Kedua orang buta itu terpaku, mereka merasa gembira mendengar perkataan seperti itu tapi ketika mendengar pembicaraan Wo si, Sui dan Sentai Gong terputus, segera mereka berdua berkata, kami tidak galak, lanjutkanlah. Lanjutkan lagi perkataan kalian, kami tidak akan mencungkil tai atau kalian atau memotong gel lidah kalian. Tapi Sentai Gong tetap menggelengkan kepalanya dan menjawab, oh tidak, lebih baik aku tidak bicara lagi, nanti malah membuat kalian menjadi tersinggung. Tanda petik. Bicara saja, kami tidak akan tersinggung," kata kedua orang buta itu. "Oh, tidak. Kami tidak akan bicara lagi," kata Sentegong. Salah satu dari kedua orang buta itu tampak sudah tidak sabar. Dia meraung, "Kalau kalian tidak bicara lagi, aku akan mencungkil matamu." Sentegong terkejut dan berkata, "Baiklah, baiklah, aku akan bicara," kemudian dengan pelan dia berkata, kalian berdua sangat tampan dan juga luas, orang lain kurus dan jelek, kalau kalian walaupun kurus tapi terlihat langsing, orang lain berbadan tinggi tidak pantas, tapi kalian berdua tinggi seperti sebuah pohon bambu. Tanda petik. Apa tanya kedua orang buta itu tidak mengerti? Sentai Gong tertawa dan menjawab, nanti dulu, yang kumaksud adalah kalian seperti dua helai panji yang terikat pada sebuah pohon bambu kurus itu, sangat gagah dan tampak bersemangat. Benar. Mungkin Tuhan sudah merencanakan semuanya dan tidak memberikan kalian kesempatan untuk melihat kegagahan kalian sendiri. Mungkin Tuhan takut kalau kalian akan terkejut nanti. Dengan senang kedua orang buta itu tampak tertawa, yang satu tampak mengangkat kepala agar Wosi Sui dan Sentai Gong dapat melihat wajah mereka dengan jelas, sedangkan yang lainnya mengangkat kepalanya ke sisi Tampak lagaknya yang aneh benar-benar mengejutkan Sentai Gong dan Wo Sui. Si Buta yang berada di sebelah kiri tertawa, "Kalian berdua memang bermulut manis. Hukuman mati sulit dilepaskan tapi hukuman hidup juga tidak bisa dilepaskan. Bila kami diperintahkan untuk membunuh kami pasti akan langsung membunuh. Hal ini pun kami lakukan supaya kalian tidak mati dengan tersiksa." Hehehe. 6 menyelamatkan gambar menolong orang. Pagi hari, di luar kota Chang'an, di Gunung Sawosi, kabut pagi masih tampak tebal, keadaan saat itu seperti dalam mimpi. Di gunung itu ada sebuah pagoda batu yang memiliki tujuh lantai, di sisi pagoda tua itu tumbuh beberapa pohon tua, entah sudah berapa lama pohon-pohon itu hidup di sana. Terlihat begitu gagah dan kuat, Membuat orang yang melihatnya merindukan kembali masa dulu. Di puncak gunung itu, tiba-tiba terdengar ada suara kepakan sayap burung bangau, membuat burung-burung yang sedang berkicau di pagi hari itu kaget dan segera terbang dari sana. Orang berbaju abu bau itu berhenti di puncak gunung itu. Dia tampak kuat seperti patung besi yang tertiup oleh angin. Baju abunya tampak berkibar tertiup angin pagi. Tapi orang itu seperti sudah dipaku dengan kuat di tanah, sedikit pun tidak bergerak. Tiba-tiba di puncak gunung itu datang seseorang yang mengenakan baju putih, sikapnya terlihat sangat santai, wajahnya tampan. Dia tidak mengejutkan burung-burung yang ada di sana maupun rumput yang terbentang. Dia berhenti di depan orang berbaju abu itu sejauh beberapa meter dan memberi hormat. Fang Zhen Mei memberi hormat kepada tetua. Yuan Xiaoxing yang berada di dalam kabut itu tidak bergerak sama sekali, dia hanya berkata, mana gambarnya? Gambar itu sudah kubawa, Fang Zhenmei menjawab dengan santai. Serahkan padaku sekarang, Yuan Xiaoxing berkata dengan dingin. Mana sandranya tanya Fang Zhenmei sambil tertawa. Suaranya terdengar seperti gelombang yang menggulung mengejutkan burung-burung yang sedang bertengger di pohon, menggetarkan gunung sehingga terdengar menjadi gema terus menerus. Fang Zhenmei melihat ke belakang Yuan Xiaoxing sejauh beberapa puluh meter dari sana ada sebuah jurang terjal. Dinding jurang itu berbentuk tegak lurus, batu-batu tampak di sebelah kiri dan kanan jurang, bentuknya tajam dan lancip, dasar jurang tidak terlihat dari atas. Setelah Yuan Xiaoxing berteriak, dari pagoda terdengar suara plak. Plak, seperti suara orang yang ditampar, suara Wo Sisui, segera terdengar dari pagoda itu, suaranya penuh dengan kemarahan, bunuh aku saja, tapi jangan menghinaku, kau boleh membunuh atau mencincangku, aku tidak akan menyalahkanmu, tapi kalau kau menamparku, suatu hari nanti aku akan memukulmu sampai kau minta ampun. Terdengar ada suara seseorang yang tertawa dengan seram Siapa suruh kau membohongiku? Sekarang aku akan menghajarmu lagi. Kita lihat nanti suasana pasti akan bertambah seru. Si sui terdengar marah dan berteriak. Kau. Terdengar suara sentai gong. Yuan xiaoxing ok sengaja menyuruh kita bersuara supaya terdengar oleh Fang zhenmei. Lebih baik kita memilih mati saja supaya tidak perlu mengeluarkan suara. Wasi sui baru mengerti dan berkata. Benar mereka diam dan tidak bicara lagi. Bangunan pagoda itu sangat aneh, bicara di tingkat atas tapi di bawah terdengar sangat jelas, Fang Mei sudah hafal suara Wo Si Sui dan Sentai Gong, siapapun tidak dapat memalsukannya. Dengan dingin Huan Xiaoxing melihat Fang Zenmei, matanya bersorot tajam, apa menurutmu, itu suara mereka? Ya, benar, itu suara mereka, jawab Fang Mei. Jangan harap kau bisa menolong mereka. Pertama, karena kau tidak tahu mereka berada di lantai mana. Kedua, di setiap tingkat di pagoda itu terdapat pesilat tangguh yang berjaga. Ketiga, kau tidak akan bisa melewatiku. Keempat, bila aku berteriak, maka mereka akan segera membunuh teman-temanmu. Kelima, walaupun kau bisa naik ke atas, kau tidak akan tahu bagaimana Carol membuka borgol yang mengikat mereka. Oh ya tanya Fang Zhenmei. Karena itu kau tidak ada harapan sedikit pun bisa menolong. Mereka, aku nasihatkan dirimu, lebih baik hilangkan pikiran untuk menolong mereka, serahkan gambar itu kepadaku dan aku akan melepaskan teman-temanmu. Apakah setelah aku menyerahkan gambar itu maka kau akan melepaskan mereka tanya Fang Zhenmei. Sorot Matthew Yuan Xiaoxing tajam seperti pisau, dia tertawa sinis kau harus menyerahkan gambarnya, begitu aku berteriak mereka akan segera membunuh teman-temanmu, kau sudah tidak memiliki kesempatan memilih lagi. Dalam hidupku aku selalu melakukan perbuatan yang tidak diharapkan orang lain, kata Fang Zhenmei dengan santai. Kau mengatakan apa tadi nafsu membunuh Yuan Xiaoxing mulai timbul, dari lengan bajunya Fang Zenmei mengeluarkan selembar kertas yang dipenuhi dengan noda bekas darah dan berkata, kalau aku mengatakan gambar ini adalah Sang Cajing dan gambar ini adalah gambar asli, apakah kau mempercayainya? Yuan Xiaoxing terus melihat ke arah gambar itu dan pelan-pelan berkata, menurut orang-orang, Jiang Nan Fang Zenmei jarang berbohong sejak berkelana di dunia persilatan, tangannya pun belum pernah berlumur darah, Membunuh, kalau kau mengatakan bahwa gambar itu asli, aku percaya Selembar kertas ini adalah Sang King Tu yang kau cari, Fang Zhen Mei dengan santai bicara Apakah benar itu asli? Tanya Yuan Xiaoxing Benar, ini asli jawab Fang Zhen Nadi hijau di dahi Yuan Xiaoxing tampak mulai bertonjolan, bawa kemari gambarnya Tidak perlu terburu-buru, Sang Qing Tu hanya ada selembar tidak ada yang palsu juga tidak ada salinannya. Sang King Tu ini bukan milikku tapi milik pemerintah dan kerajaan, kalau ini milikku, aku akan segera memberikannya, sekarang. Tiba-tiba jari telunjuknya menyentil, Sang King Tu disentil dan melayang ke sisi gunung. Yuan Xiaoxing terpaku, dalam hati dia berpikir, apakah Fang Zhenmei sedang merencanakan suatu siasat dia tidak berani menyambut. Fang Zenmei berkata lagi, Sang King Tu hanya ada selembar dan dia terbang ke sisi gunung. Kata-kata terakhirnya diucapkan dengan cepat tapi jelas. "Tapi dengan ilmu silatmu, kau bisa segera ke sana untuk mengambilnya. Masih ada kesempatan. Kalau terlambat, jangan merasa menyesal." Kata-kata Fang Mei sangat jelas masuk ke telinga Yuan Xiaoxing. Sang King Tu dengan cepat terbang ke lembah gunung itu. Yuan Xiaoxing merasa gemetar, karena dia tahu kalau dia terlambat sedikit maka gambar Sang King Tu itu akan terbang dan masuk ke dalam lembah yang dalam. Segera Yuan Xiaoxing terbang untuk mengambil gambar itu, gerakannya seperti seekor burung bangau -ab berwarna abu-abu, dalam waktu singkat dia terbang ke atas lalu ke bawah, akhirnya dia terbang ke bawah lembah. Jurang itu sangat terjal dan berbahaya, siapapun tidak akan ada yang berani turun, tapi jurus milik Yuan Xiaoxing adalah jurus Changkong Yeihi dan merupakan jurus yang sangat liai, dia bisa berjalan di sisi jurang dan juga bisa berlari dengan cepat di jurang itu, maka Yuan Xiaoxing pun bisa mengejar Sang King Tu yang telah jatuh ke dalam jurang. Karena Yuan Xiaoxing benar-benar sangat ingin memperoleh gambar itu, Perintahnya untuk membunuh tidak diteriakan tapi Yuan Xiaoxing pun mempunyai rencana tersendiri. Kalau gambar itu bukan Sang King Tu yang asli dia masih bisa menggunakan sentai gong dan wo si sui untuk dijadikan sandra dan mengancam Fang Zhenmei. Walaupun tidak sempat untuk naik ke atas curang, belum tentu dalam waktu yang singkat Fang Zhenmei bisa masuk ke dalam pagoda. Apalagi Fang Zhenmei tidak tahu Sentai Gong dan Wo Si Sui berada di tingkat mana. Kecuali kalau Fang Zhenmei setingkat demi setingkat mencari dan bertarung dengan para persilatnya. Walaupun Fang Zhenmei bisa naik dia pun tidak akan tahu bagaimana cara menolong VFO Si Sui dan Sentai Gong. Apalagi Yuan Xiap Xing dengan cepat bisa menyusulnya ke atas. Saat itulah dia akan membunuh dan semuanya tidak akan terlambat. Tapi siapakah sebenarnya Fang Zenmei ini? Dia melihat Yuan Xiaoxing yang dengan cepat mengejar gambar itu, dalam waktu singkat sosoknya langsung mengecil, dengan kecepatan yang dimiliki Yuan Xiaoxing sepertinya dalam waktu singkat dia bisa mengejar Sang King Tu itu. Pada saat Yuan Xiaoxing masih mengejar Sang King Tu, Fang Zenmei dengan cepat lari ke arah pagoda. Naik ke atas pagoda untuk menolong teman dan waktunya begitu singkat. Ini adalah hal yang tidak mungkin, tapi di dunia ini sering terjadi hal yang tidak mungkin. Fang Zhenmei sudah masuk ke dalam pagoda tingkat pertama. Fang Zhenmei datang dengan cepat. Orang yang berjaga di lantai pertama melihat Fang Zhenmei yang datang menyerahkan gambar kepada Yuan Xiaoxing. Dia merasa sangat senang. Mereka tidak menyangka kalau Yuan Xiaoxing bisa secara tiba-tiba terjun ke dalam jurang. Sedangkan Fang Zhenmei berlari ke arah mereka. Orang yang berjaga di tingkat pertama adalah Chang San San Bian. Karena semua kejadian berlangsung secara tiba-tiba. Chang San San Bian mengira Yuan Xiaoxing berhasil dikalahkan dan masuk ke dalam jurang, mereka merasa sangat terkejut, karena itu reaksi mereka mengambil pecut sedikit terlambat, dan Fang Zhenmei seperti tiupan angin sudah datang ke depan mereka. Begitu pecut diangkat, mereka merasa pinggang mereka mati asa, kemudian mereka pun roboh. Setelah dengan cepat memeriksa bahwa Wo si Sui dan Sentai Gong tidak ada di lantai itu, Fang Zhen Mei segera naik lagi ke lantai dua. Yang berjaga di lantai dua adalah Ki Men Sandao. Ki Men Sandao pernah dikalahkan oleh Fang Zhen Mei. Begitu melihat Fang Zhen Mei yang sedang naik ke lantai dua, di dalam kegelapan mereka seperti dewa langit yang sedang membawa golok, tapi mereka tidak bergerak, terdengar Fang Zhenmei berkata, letakkan senjata kalian. Suaranya terdengar di seluruh kamar, sehingga membuat gelendang telinga menjadi berdenging, Kimen Oh hampir tidak bisa memegang goloknya, mereka merasa ketakutan, bagaimana mungkin mereka bisa membacok? Fang Zhenmei secepat kilat melihat keadaan di lantai itu. Tidak ada wosi, Sui, dan Sentai Gong. Dia segera naik ke lantai tiga. Penjaga lantai tiga adalah Yuan Jia Sigwai, karena Yuan Jia Sigwai yang menjaga di tingkat tiga. Pada saat Fang Zhen Mei memasuki lantai satu, mereka sudah ada persiapan sebelumnya, tapi mereka tidak menyangka kalau Fang Zhen Mei bisa secepat itu sampai di tingkat tiga. Istilahnya, bila membelah bambu pun kecepatannya tidak akan secepat itu. Yuan Si gua hanya bisa terpaku. Empat orang dengan delapan tangan langsung memukul Fang Zhenmei. Dengan ilmu meringankan tubuhnya, Yuan Xiaoxing mengejar Sang King Tu. Tubuhnya terus masuk ke dalam lembah itu. Pemandangan di kedua sisi dengan cepat lewat di kedua sisi tubuhnya. Angin kencang menderu di telinganya. Begitu dia mengulurkan tangannya, Sang Qing Tu bisa dijangkaunya tapi karena terlalu cepat laju tubuhnya walaupun gambar itu bisa terpegang, dia harus maju dulu puluhan meter, baru bisa berhenti. Kemudian di tengah udara dia berdiri dengan tegak, dan tubuhnya tidak melaju lagi. Fang Mei yang berada di dalam pagoda sadar kalau waktunya tidak banyak, maka sebelum Yuan Jia si Guai memukul, dengan cepat dan menghilang, lalu secepat kilat dia melihat keadaan di lantai tiga. Tidak ada Wo si, Sui dan Sentai Gong di sana, akhirnya dia naik lagi ke lantai 4. Fang Mei dalam waktu singkat berhasil naik tiga tingkat. Kimen San Dao, Zhang San San Bian, Yuan Jia Si belum melihat dengan jelas, Fang Mei sudah naik ke lantai 4. Begitu naik ke lantai 4, hanya terdengar kelebat angin. Dua jala besar sudah berada di kiri dan kanannya, siap mengurung Fang Mei. Ternyata penjaga lantai keempat adalah Tian Di Suang Wang. Saat itu juga adalah saat di mana Yuan Xiaoxing sedang berdiri di tengah-tengah. Hal pertama yang dilihatnya adalah memeriksa gambar yang berhasil diambilnya, apakah ini asli atau palsu. Fang Zhenmei tidak berhenti sama sekali, dia langsung menerjang ke depan. Tian Di Suang Wang membentak, kedua jala dikerutkan dan Fang Zhenmei terkurung di dalamnya, mereka merasa sangat senang. Tidak disangka Fang Zhenmei yang sudah terkurung di dalam jala masih saja berlari. Jala terbuat dari benang halus, karena itu Fang Zhenmei bisa membawa lari jala itu ke depan mereka. Tian Di Suang Wang terpaku, dia melepaskan pegangan jalanya, sepertinya mereka berdua akan bertabrakan dengan Fang Zhenmei. Terlihat Fang Zhenmei menjulurkan jarinya dari dalam jalan dan set, Set jarinya sudah menotok nadi mereka, dan mereka pun jatuh berguling ke bawah. Begitu mereka roboh, jala terbuka, dan Fang Zhenmei bisa meloloskan diri dari jalan itu. Dia memutari lantai empat itu, lalu bersiul panjang. Dia mulai menaiki tangga menuju lantai lima. Fang Zhenmei bersiul panjang dengan tujuan mengatur nafasnya, ternyata secara berturut-turut naik empat tingkat kemudian melewati kepungan Chang San San Bian, Kimen San Yuan Jia Si Guai, serta Tian Di Suang Wang, yang semuanya berjumlah 12 orang, Fang Zhen Mei tidak mengalami hambatan yang berarti, Fang Zhen Mei belum bisa bernafas dengan benar, karena waktu yang tersedia hanya dalam waktu metu berkedip saja. Siulan Fang Zhen Mei membuat Wosi Sui dan Sentai Gong yang berada di tingkat 6 merasa senang, kedua orang buta itu pun mulai waspada, tapi karena tidak ada perintah dari Yuan Xiaoxing, mereka tidak berani membunuh Wuxi Sui dan Sentai Gong. Yuan Xiaoxing yang berada di lembah itu telah melihat bahwa gambar itu asli, dia merasa sangat gembira, dia bersiul tiga kali, dan siulan itu bergema di dinding jurang, tapi karena dia berada di lembah yang dalam, suaranya tidak terdengar sampai di pagoda. Kalau tidak, Mungkin kedua ornak buta itu segera membunuh Wosi Sui dan Sentai Gong. Pada saat Yuan Xiaoxing bersiul tiga kali, dia baru teringat pada Fang Zhenmei, tanpa pikir panjang lagi dia terbang ke atas menggunakan jurus Changkong Yeihi dan terus mengepakan sayapnya. Dengan kecepatan penuh dia naik kembali ke atas. Fang Zhenmei yang berada di dalam pagoda membuat siulan panjang, dia sudah mencapai tingkat kelima, dia terus mencari Wosi Sui dan Sentai Gong tapi mereka tidak ada di sana, Fang Mei tidak kecewa, malah semakin bertambah bersemangat mencari teman-temannya. Di tingkat lima terlihat ada sosok seseorang dan semakin mendekat, dengan cepat dia menyerang dengan tiga telapak dan sepuluh jari, kakinya pun ikut dimainkan, dia menendang dengan sembilan jurus. Dibandingkan dengan Chang San San Bian, Kimen San Dao, Yuan Jia Si Guai, Tian disuang wang dan lain-lain, walaupun dia hanya sendiri, tapi ilmu silatnya lebih tinggi dari orang-orang tadi. Fang Zhenmei meloncat, dia naik ke tingkat lima dengan posisi miring. Orang itu ternyata lincah juga, melihat Fang Zhenmei meloncat, dia pun ikut meloncat dengan menggunakan jurus telapak, jurus kaki dan jurus jari dan menyusul Fang Zhenmei. Dia menyerang Fang Zhenmei dari satu arah dan dari posisi belakang. Sepertinya orang itu akan mengenai sasarannya, tapi posisi tubuh Fang Zhenmei berubah lagi. Dari bawah ke atas, dia memasuki ruangan lantai lima. Orang itu terkejut, tubuhnya berputar, dan mengganti arah dengan posisi dari bawah ke atas, lalu menyerang Fang Zhenmei. Posisi tubuh Fang Zhenmei berganti lagi, dari atas dia menenggelamkan tubuhnya ke bawah lalu terbang dengan posisi datar. Kali ini orang itu tidak bisa mengikuti gerakan Fang Zhenmei. Jari, telapak, dan kaki semua meleset pada saat menendang dan menusuk. Orang itu tidak lain adalah si tangan terampil Gong Baili. Fang Zhenmei secara berturut-turut berganti posisi tiga kali di udara, akhirnya dia terbang dengan mendatar. Tiba-tiba dia mendengar ada yang merintih, tolonglah aku. Fang Zhenmei merasa sangat senang, dengan cepat dia mendekat dan memapah orang yang terbaring di bawah dan sedang merintih itu. Pukulan Gong Baili tidak mengenai sasaran dia membalikan badan dan menyerang ke belakang tubuh Fang Zhenmei. Orang yang dipapah Fang Zhen Mei bangun dan duduk, sepertinya lukanya sangat berat, tubuhnya lemas. Tapi secara tiba-tiba orang itu mencabut pisaunya dari balik punggung, cahaya pisau tampak berkilau, pisau itu ditancapkannya di antara perut dan jantung Kang Zhen Mei. Pisau itu bernama Duan Chang Dao. Orang yang memegang pisau itu tak lain kalakah Xiao Duan Chang, menghao Yeu pisau menghao Yeu bergerak sangat cepat dan tepat, tadinya Fang Zhen Mei mengira orang yang merintih itu adalah Si Sui atau Sentai Gong, karena merasa senang dia berlari menghampiri orang itu untuk memapahnya ternyata karena tidak ada persiapan sebelumnya, mana mungkin dia bisa menghindari serangan pisau menghao Yeu yang dilancarkan secara tiba-tiba? Gong Bai Li yang berada di belakang dengan cepat berlari ke arah mereka, dengan kepalan tangannya, dia memukul Fang Zhenmei. Dia datang dengan cepat dan menggunakan tenaga yang kuat. Waktu itu juga, Yuan Xiaoxing sudah berada di atas jurang. Pada saat melihat Fang Zhenmei tidak berada di sisi jurang, dia sadar bahwa Fang Zhenmei sudah masuk ke dalam pagoda. Dalam hati, dia berpikir, "Walaupun gerakan Fang Zhenmei sangat cepat, tapi dia tetap tidak akan bisa menolong Wosi, Sui, dan Sentai Gong." Sekarang gambar ini sudah berada di tanganku, mereka bisa membunuh Sandra. Wajah Yuan Xiaoxing terlihat sinis dan seram, dia bersiul panjang. Siulan ini adalah kode kepada kedua orang buta itu agar sekarang mereka membunuh Sentai Gong dan Wu Bab 7. Menolong musuh saat kebakaran. Pisau tampak berkilau. Awalnya Fang Zhen Mei mengira orang yang tergeletak di bawah adalah Wo Si Sui atau Sentai Gong. Sewaktu Fang Zhen Mei akan memapahnya, karena hatinya tergerak oleh suara, tolonglah aku. Itu bukan suara Wo Si Sui maupun Sentai Gong. Fang Zhen Mei, Wo Si Sui dan Sentai Gong sudah berteman sejak lama. Karena itu Yuan Xiaoxing memaksa Wu Sui dan Sentai Gong bersuara dengan keras supaya membuktikan kepada Fang Zhenmei bahwa temannya berada di dalam genggamannya. Sekarang bagaimanapun Meng Haoyu menirukan suara mereka berdua, tetap tidak bisa menipu telinga Fang Zhenmei. Tapi Meng Haoyu juga sangat berpengalaman. Begitu tangannya siap menusuk dengan pisau, tangan kirinya sudah menggenggam pisau Sedangkan tangan kanannya terus menyerang. Fang Zhenmei berhasil menahan dengan satu jurus, dia tidak berhenti. Dalam situasi yang tidak memungkinkan, dia berbalik dan merentangkan tubuhnya. Seperti asap yang melayang dengan ringan, dia pun naik ke tingkat 6. Fang Zhenmei yang bergerak menghindar membuat kepalan Gong Baili meleset. Karena tidak bisa menghentikan laju tenaganya, maka kepalan ini meleset mengenai kepala Menghao Yeu. Pergelangan tangan Menghao Yeu dipegang oleh Fang Zhen Mei. Dia merasa sakit sekaligus mati rasa. Walaupun Fang Zhen Mei tidak berniat membunuhnya, tapi Menghao Yeu tidak bisa berdiri. Melihat kepalan Gong Baili siap memukul Ria, dia tidak bisa menghindar lagi. Daripada terluka, pisau yang berada di dalam tangannya diulurkan. Terdengar suara cep. Pisau itu menancap ke dalam perut Gong Baili. Gong Baili berteriak kesakitan, kepalan tangannya menjadi tidak bertenaga, tapi sempat memukul wajah uyeu, Pukulan itu menyebabkan wajahnya menjadi hijau dan hidung menjadi bengkak. Tapi Gong Baili mati sia-sia. Pada saat bersiul, Fang Zhenmei sudah berada di tingkat 6. Dua orang buta yang berada di tingkat 6 mendengar siulan Yuan Xiaoxing. Mereka masing-masing memegang tongkat bambunya. Terdengar suara tajam, mereka menusuk tenggorokan Wosi Sui dan Sentai Gong. Wosi Sui dan Sentai Gong saling memandang dan mata pun dipejamkan sambil menunggu kematian. Tiba-tiba dari dalam kegelapan terdengar suara Z, Z sebanyak dua kali. Dua jari yang membawa suara angin kencang menyentil kedua tongkat itu. Kedua orang buta itu sangat marah. Si buta besar membentak, siapa kau? Si buta kedua ikut membentak, apakah kau adalah Fang Zhen Mei? Begitu mendengar Fang Zhen Mei sudah sampai di lantai enam, Sentai Gong dan Wo Si Sui merasa sangat senang. Sentai Gong mempunyai ide. Segera dia berteriak, tombol rahasianya berada di sudut dinding. Kata-katanya belum habis, Fang Zhenmei secepat kilat berlari ke arah sudut dinding. Begitu mendengar Fang Zhenmei akan membuka tombol rahasia, kedua orang buta itu seperti dua ekor kelelawar hitam, dengan tongkat bambu mereka mulai menusuk. Waktu itu terdengar suara siulan dari bawah pagoda sepertinya orang itu sedang menaiki pagoda. Jika Yuan Xiaoxing naik ke pagoda, Wu Si Sui dan Sentai Gong pasti akan mati. Fang Zhenmei tidak melayani kedua tongkat milik kedua orang buta itu. Dia berlari menuju tombol rahasia dan menarik tuas besi yang berada di sebelah kanan. Begitu tuas besi itu ditarik, burgol tangan Wosi Sui dan Sentai Gong segera terbuka. Begitu Fang Zhenmei membalikan badan, tongkat kedua orang buta itu sudah menancap ke dalam baju putih Fang Zhenmei. Melihat kedua tongkat itu hampir mengenai daging tubuhnya. Tangan Fang Zin Mei mencengkram kedua tongkat itu. Kedua orang buta ini menarik kembali tongkatnya, tidak disangka Fang Zin Mei malah melonggarkan genggamannya dan mendorong mereka ke belakang. Karena situasi yang terjadi begitu tiba-tiba, membuat kedua orang buta itu mundur dan terjatuh di depan Wosi Sui dan Sentai Gong. Sentai Gong dan Wosi Sui tertawa terbahak-bahak. Mereka berdua jadi bertarung secara sengit dengan kedua orang buta itu. Fang Zhenmei membalikan badan ja untuk melihat lagi, masih ada dua tuas besi. Dia tidak tahu apa fungsi kedua tuas besi itu. Apalagi sudah terdengar siulan panjang. Suara ini terdengar berada di tingkat tiga. Dia menarik kedua tuas besi itu. Wosi Sui dan Sentai Gong bisa terlepas dari borgol kaki. Mereka saling memandang dalam hati, merasa senang, dan mereka pun tertawa. Jurus mereka lebih ganas dan lebih berani dibandingkan tadi. Kedua orang buta itu tidak bisa menahan serangan mereka, hanya bertarung beberapa jurus saja. Mereka hampir kalah. Terlihat baju putih Fang Zhenmei berkibar, dia masuk ke dalam lingkaran pertarungan. Kedua orang buta itu merasa pinggang mereka telah mati rasa. Nadi mereka berhasil ditotok dan glutuk, glutuk, kedua-duanya terjatuh ke bawah. Fang Zhen Mei sadar kalau Yuan Xiaoxing akan segera datang, karena itu dia tidak ingin bertarung lama-lama. Tiba-tiba dari dalam dan luar pagoda telah terjadi kebakaran. Api naik dengan cepat, membuat satu pagoda terbakar. Ternyata walaupun terbuat dari batu yang kokoh, tapi setiap tingkat dilapis dengan semacam obat yang cepat terbakar. Karena itu di dalam pagoda tidak dipasang lampu, jadi jika terjadi kebakaran, api akan dengan cepat menyala dan sulit dikuasai. Tuas besi tengah yang akan ditarik oleh Fang Zin Mei adalah tombol rahasia untuk menyalakan obat ini, karena itu pagoda dengan cepat terbakar dan api membesar dengan cepat. Sebenarnya maksud Yuan Xiaoxing bersiul adalah memberi kode kepada kedua orang buta itu untuk membunuh Wosi Sui dan Sentai Gong, serta memancing Fang Zhenmei supaya naik ke atas pagoda baru, membakarnya hidup-hidup. Walaupun dia bisa melarikan diri, tapi dia akan merasa letih. Setelah itu, baru-baru membunuhnya di luar pagoda dan membasmi semuanya. Begitu Yuan Xiaoxing naik ke tingkat keempat, dia sudah melihat api menyala, dan dia tidak berani melanjutkan naik ke lantai selanjutnya. Karena setiap tingkat hanya memiliki lubang angin yang sangat kecil, tidak mungkin bisa keluar dari sana. Jika tertahan di dalam pagoda, dia pasti akan mati, karena itu dia segera mundur dan turun. Begitu Yuan Xiaoxing keluar dari pagoda dan melihat ke dalam pagoda, tiba-tiba ada tiga sosok, yang satu berwarna putih sedangkan yang lainnya berwarna hitam, bayangan itu meloncat keluar. Ketiga orang ini adalah Fang Zhenmei, Sentai Gong dan Wu si Sui. Jika Wu si Sui dan Sentai Gong masih di borgol, mereka pasti akan mati. Sekarang mereka berhasil lepas dari borgol. Dengan ilmu silat mereka yang tinggi, mereka bisa keluar dari kebakaran. Ini bukan hal yang sulit bagi mereka, apalagi mereka berdua adalah pemberani. Begitu keluar dari pagoda mereka saling memegang pundak dan tertawa lepas, sama sekali tidak menganggap Yuan Xiaoxing yang tampak marah dan penuh dengan nafsu membunuh. Yuan Xiaoxing tidak peduli dengan mereka, dia hanya menatap. Fang Zhenmei. Fang Zhenmei terlihat begitu tenang. Waktu ini, pagoda sudah dipenuhi dengan asap. Terlihat ada tiga orang keluar lagi dari sana. Mereka adalah Kimen Sandau. Sambil berlari mereka terbatuk batuk, wajah penuh dengan air mata dan ingus. Tiba-tiba dari dalam pagoda terdengar suara jeritan. Hati Fang Zhen Mei berpikir, sewaktu aku naik ke pagoda aku sudah menotok nadi Chang San San Bian Tian Di Suang Wang dan kedua orang buta itu, tapi nadi bicara mereka tidak ditotok, mereka masih bisa teriak. Suara ini pasti suara mereka. Waktu ini keluar seseorang lagi. Bajunya sudah compang-camping. Dia adalah Meng Haoyu. Dia hanya sendiri, berarti dia tidak menolong orang lain. Fang Zhenmei segera membalikkan tubuhnya, masuk kembali ke dalam pagoda. Wosi Sui dan Sentai Gong Hanja Bengong, sampai Yuan Xiaoxing pun tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh Fang Zhenmei. Hanya sebentar Fang Zhenmei tampak keluar dari balik asap tebal. Dia menjepit dua orang. Mereka adalah Tian Di Suang Wang, kemudian dia masuk lagi ke dalam pagoda. Api sudah berkobar sangat besar. Jalan masuk dan jalan keluar sudah tertutup api. Sekarang Fang Zhenmei masuk lagi ke dalam pagoda. Walaupun ilmu meringankan tubuhnya sangat tinggi, tapi setiap saat dia bisa terkubur di dalam lautan api. Tapi Fang Zhenmei mempersingkat waktu untuk menolong orang-orang yang terjebak. Dia tidak memikirkan hal lainnya. Si Sui dan Sentai Gong melihat apa yang dilakukan Fang Mei. Darah mereka ikut bergejolak. Semua dendam terlupakan, yang terpenting adalah menolong mereka yang terjebak. "Api!" Si Sui berteriak, "Sentai Gong, cepat tolong mereka yang masih ada di dalam." Sentai Gong menjawab, kita harus membantu Fang Zhen Mei. Mereka berdua masuk kembali ke dalam pagoda. Kali ini Yuan Xiaoxing benar-benar bengong. Waktu itu Yuan Jiasi Gui juga sudah keluar dari pagoda. Ilmu silat mereka tidak sebagus menghau Mereka tidak bisa cepat keluar dari pagoda. Mereka juga tidak seperti Ki Mensandao yang berjaga di tingkat kedua, mereka lebih mudah keluar dari pagoda. Sambil keluar, mereka berempat memadamkan api yang membakar baju mereka. Dari kobaran api, muncul kembali tiga orang. Mereka adalah Fang Zhenmei, Wu Sisui, dan Shen Taigong. Mereka masing-masing menjepit satu orang. Orang yang mereka tolong adalah Chang San San Bian. Sosok Fang Zhenmei, Wu Sisui, dan Shen Taigong tidak enak dipandang. Baju berlubang di mana-mana, keringat membanjiri tubuh. Pada saat Sentai Gong dan Wo Si Sui meletakkan orang yang telah mereka tolong, mereka masih terengah-engah. Tapi Fang Zhen Mei kembali lagi ke dalam pagoda. Di tingkat ke-6, terdengar kedua orang buta itu meminta tolong. Waktu itu Meng Yu mendekati Yuan Xiaoxing, diam-diam berkata, kita ambil kesempatan ini untuk membunuh mereka. Kita bunuh Wu Sui dan Sentai Gong kemudian tutup pintu pagoda supaya Sentai Gong tidak bisa keluar dari sana. Yuan Xiaoxing tidak melihatnya. Dia hanya melihat pagoda yang masih terbakar wajahnya sangat dingin dan berkata, "Tutup mulutmu, atau aku akan musnahkan ilmu silatmu." Meng Yeu terkejut. Dia tidak berani bicara lagi. Fang Zhenmei sekali lagi keluar. Badannya sudah terbakar di beberapa tempat. Bajunya sudah tidak berbentuk, rambutnya pun berantakan. Tapi sikap dan pembawaannya masih terlihat begitu gagah dan berani. Dia membantu kedua orang buta itu memadamkan api di tubuh mereka. Kemudian, setelah itu dia baru berguling-guling di tanah untuk memadamkan api. Si buta besar terkejut dan berteriak, "Kau bukan kakak Iwan si buta!" Kedua pun berteriak. Kau, Fang Zhen Mei, Fang Zhen Mei tidak menjawab. Dia duduk bersila untuk beristirahat dan mengatur nafasnya. Dia tahu musuh terbesarnya berada di depan. Dia sudah kehilangan banyak tenaga, terpaksa dia mengatur nafas dan beristirahat. Yuan Xiaoxing tidak bergerak. Wo si sui dan Sentai Gong berlari mendekati Fang Zhen Mei. Mereka bersikap siap-siaga. Yuan Xiaoxing dengan dingin berkata, kau boleh beristirahat dulu. Tapi hari ini, pertarungan antara kau dan aku tidak bisa dihindari lagi. Pelan-pelan Fang Zhenmei membuka mata. Dengan tersenyum berkata, kau sudah mendapatkan Sang King Tu, mengapa tidak pergi? Yuan Xiaoxing menjawab, aku tidak ingin bertarung denganmu, tapi jika aku membawa pergi Sang Weng Tu, apakah kau akan mengejarku? Pelan-pelan Fang Zhenmei mengangguk dan berkata, tentu saja. Sangking tu bukan milikku, aku harus merebutnya kembali dan mengembalikannya lagi kepada pemiliknya. Dengan pelan, Yuan Xiaoxing berkata, betul. Seumur hidup aku hanya mengejar dan membunuh musuh, tidak ada orang yang berani membunuhku, aku tidak akan lari. Fang Zhenmei tidak menjawab. Yuan Jiasi Kimensandao, Kimen Sandao, Tian Di Suang Wang, dan Chang San, San Bian yang terluka ringan saling bertukar pandang. Tiba-tiba mereka berjalan ke sisi Xia Yuan Xiaoxing. Lao Yuan Jia gue berkata, Tetua Yuan, kami empat bersaudara walaupun tidak meminta supaya ditolong oleh Puan. Muda Fang, tapi kami tidak ingin menjadi musuh Chuan Muda Fang. Kami ingin. Tanda petik. Lao Da Chang San San Bian ikut bicara, kami ingin mundur karena Chuan Muda Fang telah menolong kami, Mana mungkin kami? Tanda petik. Tian Di Suang Wang ikut bicara, mana mungkin kami membalas budi dengan perbuatan jahat? Kelak kami akan membalas pertolongan Chuan Muda Fang tadi. Lao Da Ki Mensandao berkata, kami juga tidak menutup metu dengan kejadian tadi. Tetua Yuan, maafkan, kami tidak bisa membantumu lagi. Kita berjumpa di lain kesempatan. Setelah itu dia memutar badan, Ingin pergi dari sana tiba-tiba ada seseorang dengan cepat keluar. Dia mementak. Bagus, bagus. Setelah makan mie, mangkuknya dibalikan. Benar-benar tidak tahu diri. Siapa yang berani pergi, aku akan membunuhnya. Tian Di Suang Wang sangat marah dan berkata, tadi kami sempat melihat mayat kakak Gong di dalam pagoda. Dia mati terkena Duan Chang Dao. Kelinci mati, rubah merasa sedih burung habis diburu panah pun disimpan. Mengapa kau masih mengganggu kami? Berani sekali kau, masih membantah lagi. Dalam tiga jurus aku akan mencabut nyawamu menghouyu membentak. Tiba-tiba ada suara aneh yang bicara, apa? Kau menghina karena kami tidak bisa melihat. Aku akan membereskanmu dulu. Ha, ha, ha. Ada suara lain yang berkata, baiklah. Aku akan membereskan kau dulu sebagai ucapan terima kasih kepada penolong kami. Ke, ke, ke. Yang bicara adalah dua orang buta itu. Mereka meloncat-loncat mengelilingi Menghao Yeu. Menghao Yeu kaget dan marah, dia mementak, Hei buta, apakah kau cari mati? Si buta besar tertawa dan menjawab, Benar. Si buta kedua ikut tertawa dan berkata, Mengapa kau bisa tahu? Sambil tertawa kedua tongkat sudah dilayangkan dan menusuk ke arah Meng Hau Yew, Meng HOU segera mencabut Duan Chang Dao dengan sekuat tenaga, dia juga ingin sekalian membunuh Chang San San Bian, Ki Men San Dao, Tian Di Suang Wang, dan Yuan Jia Si karena mereka tidak ingin bermusuhan dengan Fang Zhen Mei, dan di lain pihak juga tidak ingin bermusuhan dengan Yuan Xiaoxing. Mereka melakukan baik kepada Fang Zhenmei kemudian pergi dari sana. Terdengar suara kepakan burung bangau, seseorang berada di tengah-tengah udara, dia menyerang ke arah dua orang buta itu. Ternyata orang itu adalah Changkong Yeihi, Yuan Xiaoxing. Pada saat itu terlihat baju putih yang berkibar. Sentai Gong dan Wo Si Sui melihat Kang Zemei yang tadinya duduk bersila di bawah sudah menghilang, dia sudah berada di tengah udara untuk mencegah serangan Yuan Xiaoxing. Satu berbaju abu, sedangkan satu lagi berbaju putih di tengah udara saling memukul. Kemudian, kedua-duanya turun. Yuan Xiaoxing tampak sedikit bergoyang, sedangkan Fang Zhenmei tampak bergoyang-goyang. Tapi tidak bisa dipastikan siapa yang menang atau kalah. Terdengar si buta besar berteriak, "Kami berhutang nyawa kepada Anda, Chuan Muda Fang!" Si buta kedua dalam pertarungan sengit itu pun ikut berteriak, "Serahkan bocah ini kepadaku, biar kau hadapi yang tua." Kedua orang buta itu memang bersifat aneh, tapi mereka adalah orang yang tahu membalas budi. Fang Zin Mei sudah menolong mereka, tentunya mereka tidak akan bermusuhan dengan Fang Zin Mei. Tadinya mereka kagum dengan ilmu silat Yuan Xiaoxing, karena itu mereka memanggil Yuan Xiaoxing dengan panggilan kakak tertua. Yuan Xiaoxing menyuruh mereka menjaga dengan ketat Wosi Sui dan Sentai Gong, dengan senang hati mereka menyetujuinya. Tidak disangka selagi mereka mengalami kesulitan, Yuan Xiaoxing tidak mau menolong mereka, malah ditolong oleh Fang Zhenmei. Sekarang Yuan Xiaoxing malah mau memeluh mereka, dalam hati mereka bertambah marah, dan mereka sudah tidak peduli lagi kepada Yuan Xiaoxing. Kedua orang buta itu diundang oleh Yuan Xiaoxing, tapi sekarang mereka malah membantu Fang Zhenmei. Hal ini benar-benar membuat Yuan Xiaoxing marah. Dia ingin membunuh kedua orang buta itu, tapi malah ditahan oleh Fang Zhenmei. Dalam satu jurus bisa diketahui, selain ilmu meringankan tubuh Fang Zhenmei yang tinggi, tenaga dalamnya pun sangat kuat. Dalam hati, Yuan Xiaoxing berpikir. Kalau menunggu, dia mengatur nafas dan beristirahat. Tenaga dalamnya akan pulih seperti sedia kala, dan saat itu dia tidak akan bisa mengalahkan Fang Zhen Mei. Karena itu, dengan marah, dia berkata, "Fang Zhen Mei, kalau kau cari mati, aku akan menyempurnakan rencanamu." Dia meloncat dengan kekuatan penuh yang dia miliki, dan dengan jurus Xiao Tian Xing Zeng Li, dia menyerang Fang Zhen Mei. Ternyata Yuan Xiaoxing melihat kondisi tubuh Fang Zhenmei belum kembali ke kondisi asal, dengan ilmu yang dimilikinya sekarang, dia ingin membunuh Fang Zhenmei. Jurus Xiaotian Xing Shengli sangat sulit disambut, apalagi oleh Fang Zhenmei. Dia sudah mondar-mandir turun naik pagoda untuk menyelamatkan nyawa orang lain, otomatis tenaganya sudah terkuras. Dalam pertarungan biasa, jarang ada orang pada saat bertarung langsung mengeluarkan seluruh tenaga dalam dan kekuatannya untuk menyerang. Biasanya, lawan akan menebak-nebak dulu sampai sejauh mana kemampuan ilmu silat lawannya, apakah lebih kuat atau lebih lemah dari dirinya. Kalau dalam satu kali serangan tidak berhasil, maka ini akan menghabiskan banyak tenaga, malah mungkin akan gagal total. Tapi Yuan Xiaoxing ingin dengan cepat menghabisi Fang Zhenmei, karena itu dia tidak memikirkan lebih lanjut masalah ini. Serangan Yuan Xiaoxing sangat cepat seperti kilat. Fang Zhenmei yang berhadapan dengan Yuan Xiaoxing, dia memang tidak berani menyambut jurus Yuan Xiaoxing, karena itu dia tidak sempat membalikan tubuhnya, terpaksa dia menarik nafas dan mundur dari sana. Gerakan telapak tangan Yuan Xiaoxing tidak berubah, dengan jurus cangkong Yeihi, dia terus mendekati Fang Zhenmei, tapi Fang Zhenmei terus mundur, telapak tangan Yuan Xiaoxing tepat berada satu kaki dari jantung Fang Zhenmei. Kalau Fang Zhenmei sedikit terlambat mundur, pukulan Yuan Xiaoxing akan membunuh Fang Zhenmei. Walaupun tubuh Yuan Xiaoxing dengan cepat bergerak maju, tapi Fang Zhenmei pun mundur dengan cepat. Hanya dalam waktu singkat tampak yang satu maju sedangkan yang lain mundur, tanpa terasa sudah melampaui jarak 30-40 meter. Yuan Xiaoxing tahu kalau dia tidak menyerang dulu, mungkin jurus cangkong Yeihinya tidak akan bisa mengenai Fang Zhenmei. Fang Zhenmei tidak mempunyai kesempatan membalikan tubuhnya, dia masih terus mundur. Kelihatannya dia akan menabrak pagoda itu. Hati Yuan Xiaoxing girang bukan kepalang, dalam hati dia berpikir, begitu kau menempel ke pagoda itu, kau tidak akan bisa lari lagi tidak disangka punggung Fang Zhenmei seperti mempunyai mata. Dengan gerakan seperti ikan berenang, dengan cepat dan tepat dia mundur ke sisi pagoda. Yuan Xiaoxing merasa sangat marah dan meraung, Penaga telapak tangannya ditarik tapi dia masih mengejar, telapak tangannya masih berada satu kaki di depan dada Fang Zhen Mei. Wo Si Sui dan Sentai Gong ingin membantu Fang Zhen Mei dan berlari ke arah mereka, tapi ilmu meringankan tubuh Fang Zhen Mei dan Yuan Xiaoxing begitu tinggi, dengan care apapun mengejar tetap tidak akan mampu mengejar mereka. Mereka berdua jauh tertinggal di belakang. Mereka merasa marah dan diburu-buru. Di antara Fang Zhenmei dan Yuan Xiaoxing, yang satu mengejar yang lain mundur, mereka memutari gunung, tanpa terasa hari sudah siang. Wo Si Sui mengejar mereka sampai terengah-engah dan tubuh mereka dibanjiri keringat. Kedua orang buta itu sedang bertarung menghadapi Meng Hao pertarungan semakin sengit dan seru, tapi tampaknya mereka mulai kelelahan. Tiba-tiba tubuh Fang Zhenmei berubah, wajahnya tetap menghadap Yuan Xiaoxing tapi tubuhnya meluncur dan berpindah. Lalu sedikit meloncat, gerakannya benar-benar aneh, LM kadang melewati kaki Yuan Xiaoxing, TI kadang berada di belakang Yuan Xiaoxing, II kadang berada di atas kepala Yuan Xiaoxing. IIP ilmu silat Yuan Xiaoxing juga tinggi, lumanapun Fang Zhenmei menghindar, dia IC-1 IP bisa mengikutinya dan telapak tangannya lelap berjarak satu kaki di depan dada Fang Zenmei. Dia pun tidak memberi kesempatan kepada Fang Zenmei untuk memutar tubuhnya, sambil menyerang, dia menghindar dan juga berlari. Mereka meninggalkan Wosi Sui dan Sentai Gong sangat jauh. Mereka berada di kaki gunung, menuju kota Chang'an. Mereka memasuki kota Chang'an. Wosi Sui dan Sentai Gong ikut mengejar hingga di kota Chang'an Prajurit yang menjaga kota otomatis tidak bisa mencegah gerakan mereka Setiap kali melihat Fang Zhenmei akan bertabrakan dengan pejalan kaki, pedagang kaki lima, atau rumah penduduk Fang Zhenmei bisa menghindarinya, tapi Fang Zhenmei tidak bisa menghindari telapak tangan Yuan Xiaoxing Sekarang hari sudah siang Fang Zhenmei dan Yuan Xiaoxing tampak merubah jurusnya lagi, yang satu lari yang satu mengejar, mereka tidak menghindar lagi, mereka sekarang meloncat dengan sekuat tenaga. Sekarang mereka sedang bertanding ilmu meringankan tubuh. Karena itu otomatis Wosi, Sui dan Sentai Gong tidak bisa mengejar mereka lagi. Mereka berlari semakin jauh, kedua bajangan itu yang satu berwarna abu yang satu berwarna putih, menghilang di depan mereka. Apa boleh buat? Wosi Sui dan Sentai Gong tahu kalau ilmu meringankan tubuh mereka tidak sebanding dengan Yuan Xiaoxing dan Fang Zhenmei, mereka hanya bisa saling pandang dan menarik nafas. Tiba-tiba terdengar ada angin besar yang berhembus, belum sempat membalikan tubuh untuk melihat, terlihat bayangan berbaju putih melewati mereka. Pada saat mereka membalikan kepala, mereka melihat bayangan berwarna abu melewati lagi kepala mereka. Satu berwarna putih, satu berwarna abu bergerak dengan sangat cepat sehingga sosoknya tidak terlihat jelas. Kemudian kedua bayangan ini menjauh lagi. Ternyata Fang Zhenmei dan Yuan Xiaoxing saling mengejar dalam satu lingkaran. Sekarang, Woshi Sui dan Sentai Gong yang bisa dikategorikan sebagai pesilat tangguh pun tidak bisa melihat dengan jelas sosok mereka. Mereka benar-benar merasa kecewa pada diri mereka sendiri. Woshi Sui menepuk-nepuk pundak Sentai Gong, dan dengan terengah-engah berkata, "Laosen, kalau aku ingin mengejar mereka, mungkin harus menunggu berganti generasi dulu." Tiba-tiba, Sentai Gong berkata, lebih baik kita kembali lagi ke pagoda itu untuk melihat keadaan di sana. Aku ingin melihat si kura-kura bertarung dengan kedua orang buta itu. Karena itu mereka berdua dengan cepat kembali ke pagoda itu, melewati pemandangan serba hijau di sisi Kota Chang'an lalu naik ke Gunung Saosi. Setelah sampai di sana hari semakin siang, dari jauh mereka melihat kedua orang buta itu masih bertarung dengan Meng Haoyu. Kalau dilihat dalam hal ilmu silat, Bila bertanding satu lawan satu Menhao Yu pasti akan menang. Tapi kedua orang buta itu secara serempak bisa melawan Menhao Yu yang bertarung. Sendiri, dia akan kalah. Tapi Menhao Yu adalah orang yang wajahnya terlihat baik tapi hatinya sangat jahat. Dengan jurus pisau yang ganas dan dengan menggunakan siasat licik serta gerakan lincah setelah bertarung cukup lama, dia bisa bertahan. Ini merupakan keberuntungan baginya. Suatu ketika, kedua orang buta itu tampak menundukkan kepalanya untuk menghindari sabetan pisau menghao Ketika mereka menundukkan kepalan, kedua tongkat orang buta itu berbarang menusuk ke bawah. Menghao melihat ada dua lubang yang mengalir darah dari kakinya, kemudian dia pun roboh dengan kaget. Menghao berteriak. Dua tetua, aku mengaku kalah, mohon jangan bunuh aku. Si buta besar tertawa, bocah, apakah kau masih berani menghina dan memanggil kami si buta? Kami berdua adalah laki-laki tertampan di dunia ini. Ternyata mereka masih ingat sewaktu di pagoda Wosi Sui dan Sentai Gong menipu mereka supaya mereka mau membuka borgol dengan cara memuji mereka. Si buta kedua pun tertawa, bocah, Ilmu silatmu sangat bagus, demi Yuan Xiaotian, kami tidak akan membunuhmu. Meng Hao berusaha bangun dan terus mengucapkan terima kasih, terima kasih kepada kedua tetua yang tidak membunuhku, aku akan selalu mengingat. Tanda petik. Wosi Sui dan Sentai Gong dari jauh melihat semuanya, mereka berpikir pertarungan sudah selesai, pelan-pelan mereka berjalan ke sana, tidak disangka mereka melihat ada pisau berkilat, Ternyata Uyeu mencabut pisaunya dan darah tampak bermunkratan, si buta kedua berteriak kesakitan, apakah ini adalah, adalah balasanmu dia pun roboh. Si buta besar ketika mendengar si buta kedua sudah mati, dia tidak sanggup menahan diri lagi, dia meraung dan dengan tongkatnya dia maju dan menusuk Uyeu. Menghao yeu yang berhasil menusuk si buta kedua hingga mati, dia merasa senang. Sekarang, tersisa si buta besar ini akan lebih mudah dihadapi, tapi kakinya yang terluka terasa sangat sakit. Kakinya tidak bisa digeser. Ketika tongkat si buta besar datang menyerangnya, dia sudah tidak sanggup menghindar lagi, dengan terkejut sambil terburu-buru, "Duan Chao, dikeluarkan!" Lalu, dia pun menusuk. Pus, karena si buta besar dalam keadaan marah, dia lupa untuk menghindari pisau itu dan menghouyu menancapkan pisaunya di dada si buta besar. Tapi kecepatan si buta besar maju ke arahnya tidak berkurang, tongkat bambunya menancap ke dada menghouyu lalu menembus keluar punggung. Sentai Gong dan Wosi Sui melihat kejadian ini karena jarak mereka dengan pertarungan itu cukup jauh. Mereka tidak bisa menolong, hanya bisa membentak. Berhenti, begitu mereka lari mendekat, ternyata si buta ISR dan menghau Uyeu sudah mati. Mereka berdua hanya bisa saling pandang, melihat mayat menghau Uyeu dan mayat kedua orang buta itu. Hati mereka menjadi dingin, tiba-tiba mereka teringat kepada Fang Zhenmei. Demi menolong mereka, sampai sekarang mereka tidak tahu keadaan Fang Zhenmei. Segera Wosi Sui berkata, Laosen, bagaimanapun kita harus pergi ke Kota Chang'an untuk melihat keadaan Fang Zhen Mei. Sentai Gong setuju, Baiklah. Kalau terjadi sesuatu pada Fang Zhen Mei, kita juga harus bertarung mati-matian dengan Yuan Xiaoxing. Bab 8. Penaga Sakti melawan Ilmu Sakti. Hari hampir sore. Fang Zhenmei dan Yuan Xiaoxing merasa gerakan kaki mereka semakin lama semakin berat, nafas mereka pun semakin sulit. Fang Zhenmei berpilar, orang ini begitu sabar dan juga kuat, tenaga dalamnya pasti hebat. Yuan Xiaoxing sendiri juga terkejut dan dia berpilar, kalau bukan karena aku yang menyerang dulu, dan kalau Fang Zhenmei tidak kehabisan tenaga, mana mungkin aku bisa mengejar Nia. Mereka berdua merasa pemandangan di kedua sisi berjalan dengan mundur dan cepat. Telinganya hanya mendengar deru angin yang kencang. Mereka sudah kembali lagi ke kota Chang'an di suatu jalan yang ramai. Karena hari sudah sore, pejalan kaki sangat banyak dan mereka berdesak-desakan. Fang Zhenmei berusaha untuk menghindar keadaan ini tapi tidak semuanya berhasil dihindari. Tiba-tiba dia melihat di belakangnya ada kerumunan orang yang sedang menonton pertunjukan sulap. Fang Zhen Mei tahu kalau dia sendiri bisa menghindar dari kerumunan orang itu, tapi untuk Yuan Xiaoxing, dia pasti tidak peduli, mau menabrak salah satu dari orang-orang itu, Yuan Xiaoxing pasti akan menabrak orang itu hingga mati karena kekuatan tenaga dalam Yuan Xiaoxing yang besar. Fang Zhenmei merasa walaupun dia akan mati tapi jangan sampai membawa orang lain ikut mati karenanya, maka dia memutuskan untuk berhenti berlari dan mengorbankan dirinya. Yuan Xiaoxing terpaku, dia sama sekali tidak menyangka kalau Fang Zhenmei akan berhenti di sana, dia mengira Fang Zhenmei sudah tidak kuat berlari lagi. Dia merasa senang, dengan sekuat tenaga dia memukul ke arah Fang Zhenmei. Kedua tangan Fang Zhenmei dibalikan dan telapak tangan kirinya menutupi telapak tangan Yuan Xiaoxing. Tangan kiri Yuan Xiaoxing juga segera diulurkan untuk memukul tangan kiri Fang Zhenmei yang menyambut telapaknya tadi. Dua orang dengan empat telapak, begitu bersentuhan tidak bisa dipisahkan lagi. Para pejalan kaki berlarian dan berteriak-teriak, mereka tidak tahu ada yang sedang bertarung. Tapi mereka tidak ingin keluar untuk berurusan dengan masalah ini. Mereka takut kalau mereka akan tertimpa musibah karena ikut campur. Mereka mundur mengelilingi kedua orang itu dan melihat mereka sedang beradu telapak tangan. Begitu telapak tangan Yuan Xiaoxing dan Fang Zhenmei beradu, mereka baru tahu kalau lawannya lebih kuat dari perkiraan mereka semula. Fang Zhenmei merasa telapak Yuan Xiaoxing sangat kuat dan kekuatannya sangat besar, kalau dia tidak berhati-hati, dia bisa digetarkan dan organ-organ dalam tubuhnya akan hancur. Yuan Xiaoxing merasa tenaga telapak Fang Zhenmei begitu lemah dan lembut, seperti yang Jiang, sungai yang Zhe, yang terus mengalir tiada hentinya. Kalau dia tidak berhati-hati, tenaga dalamnya bisa dilumpuhkan, jika hal ini sampai terjadi, kalau tidak mati, dia pasti akan terluka parah. Mereka beradu telapak dan tenaga dikerahkan lagi. Di atas kepala mereka terlihat ada asap putih yang mengepul. Kedua kaki mereka semakin masuk ke dalam tanah. Orang-orang tidak tahu apa yang sedang terjadi. Sebenarnya, mereka mengira kedua orang itu sedang beradu tenaga telapak tidak menyangka kalau pertarungan di kota Chang'an ini adalah pertarungan antara dua persilat tangguh. Mereka berdua tadi sudah beradu ilmu meringankan tubuh, sekarang mereka beradu tenaga telapak tangan. Kedua ilmu ini merupakan keahlian Yuan Xiaoxing. Fang Zhenmei berusaha menghindari beradu tenaga telapak, dia ingin menghadapi Yuan Xiaoxing dengan menggunakan ilmu silat lain, tapi dia tidak memiliki kesempatan untuk mencobanya. Karena Fang Zhenmei takut melukai penduduk di sana, maka dengan terpaksa dia menyambut kedua telapak tangan Yuan Xiaoxing. Siapapun yang berniat untuk menghentikan pertarungan ini, orang itu pasti akan tergetar hingga mati oleh tenaga dalam yang terpancar. Karena itu, mereka, L, E2, sudah bertekad tidak akan berhenti bertarung sampai salah satu dari mereka mati. Tapi Yuan Xiaoxing memang berniat ingin membunuh Fang Zhenmei dengan telapak tangannya. Sedangkan Fang Zhenmei berniat sebaliknya, dia hanya ingin mengambil kembali Sang Jingtu. Dalam hati Fang Zhenmei berpikir, tenaga telapak Yuan Xiaoxing sangat kuat, ditambah dia sangat berpengalaman, dia berharap dia bisa memenangkan pertarungan ini dengan kekuatan telapak tangannya. Ternyata harapannya sangat tipis. Asal tidak kalah saja, itu sudah sangat beruntung. Sebenarnya dalam hati Yuan Xiaoxing merasa kaget, dia tidak mengira Fang Zhenmei yang semuda itu bisa menghadapi ilmu Xiaotianxing Li yang sudah berpuluh tahun dikuasainya. Tadinya dia yakin ilmunya ini bisa mengalahkan Fang Zhenmei. Tidak disangka setelah begitu lama menyerang, dia tetap tidak bisa mengalahkannya. Dalam hati, dia berpikir kalau kali ini aku tidak bisa membunuh Fang Zhenmei dan harus menunggu lain waktu. Saat itu, aku tidak akan sanggup mengalahkannya lagi. Kedua pasang telapak itu terus menempel, tidak ada yang kalah atau menang. Hari semakin sore, sejak pagi mereka berdua bertarung sampai hari menjelang malam. Tentu saja, tubuh juga terasa lemas dan lelah, tapi karena ilmu silat mereka tinggi. Mereka masih terlihat kuat dan tidak tampak akan roboh. Tapi kalau mereka terus bertarung, mereka akan seperti lampu tempel yang cahayanya meredup karena kehabisan minyak. Waktu itu dari kerumunan orang tiba-tiba ada seorang pak tua yang bicara, "Akian, siapakah laki-laki berbaju putih yang sedang bertarung itu?" Seorang pemuda menjawab, "Ayah, dia adalah orang yang pernah menolong kita." Pak Tua itu terbatuk, kemudian berkata, "Kalau dia adalah orang yang pernah menolong kita, cepat bantu dia." Ternyata kedua orang itu pernah ditolong oleh Fang Zhenmei. Mereka adalah pemilik sapi yang kemarin baru melahirkan. Pemuda itu tidak lain adalah putra Pak Tua itu, karena mereka pernah ditolong oleh Fang Zhenmei, maka mereka menganggap Fang Zhenmei adalah dewa penolong mereka. Petani Lugu adalah orang yang paling ingat pada budi yang telah diberikan orang. Begitu melihat Fang Zhenmei berada dalam kesulitan, mereka sendiri tidak tahu apakah bisa menolong atau tidak. Pemuda itu sudah mengangkat pikulannya dan siap memukul kepala Yuan Xiaoxing. Pak tua dan pemuda itu belum pernah belajar ilmu silat, hari itu kebetulan mereka datang ke kota untuk menjual hasil kebun mereka. Dagangan mereka lumayan laku. Saat itu, mereka sedang dalam perjalanan pulang. Secara kebetulan, melewati jalan itu dan melihat ada kerumunan orang. Karena merasa aneh, mereka pun ikut menonton keramaian dan melihat kalau dewa penolong mereka sedang berkelahi. Mereka sudah tidak banyak berpikir lagi. Pemuda itu memukul dengan kayu pikulannya. Pukulan itu sangat kuat. Ditambah sejak kecil, dia sudah terbiasa bekerja kasar. Otomatis, dengan lancar, dia memukul dan anehnya, kenapa pancaran tenaga dalam dari tubuh Yuan Xiaoxing tidak berpengaruh pada pemuda ini? Yuan Xiaoxing dan Fang Zhenmei sedang konsentrasi penuh mengadu telapak tangan. Kalau saja ada salah satu, ada yang lengah, maka lawan akan menggunakan kesempatan menyerang dengan tenaga dalamnya hingga mati dan dia sendiri pun akan mati jika dia menarik tenaga dalamnya karena itu mereka berdua tidak mendengar pembicaraan antara pak tua dan putranya pada saat pikulan itu mengenai kepala Yuan Xiaoxing Yuan Xiaoxing baru merasakannya dia mengira kalau Wo si Sui dan Sentai Gong diam-diam telah menyerangnya terpaksa dia bertahan pada posisinya tapi telapak tangannya tidak bisa ditarik ditambah karena seharian dia telah berlari, hatinya menjadi tidak tenang, hingga tidak berhasil menyerang, sedikit saja dia tidak berkonsentrasi, tenaganya menjadi kacau. Tenaga telapak Fang Zenmei terasa menerobos masuk dengan deras menyerang, tenaga yang dikeluarkan Yuan Xiaoxing jadi berbalik menyerang kepada dirinya sendiri. Biasanya sekalipun pemuda itu memukulnya sebanyak delapan atau sepuluh kali, Hal itu tidak akan berakibat apa-apa, karena saat ini dia sedang beradu telapak tangan dengan Fang Zhenmei, Maka seluruh tenaga dalamnya terpusat di telapak tangannya, dan seluruh tubuhnya tidak terlindung. Tapi karena ilmunya yang hebat, dipukul 5-6 kali, dia masih bisa bertahan, hanya saja Yuan Xiaoxing berpikiran sempit. Dia berpikir bahwa Fang Mei mengambil kesempatan untuk menyerangnya, hatinya menjadi kacau dan secara otomatis nafasnya pun kacau dan seperti orang yang tidak bisa bernafas. Fang Mei merasa kalau tenaga dalam Yuan Xiaoxing mendadak menghilang, sebenarnya dia bisa menggetarkan Yuan Xiaoxing dengan tenaga dalamnya, tapi begitu dia melihat ada seorang pemuda sedang menghantam kepala Yuan Xiaoxing dengan pikulannya, dia tahu kalau Yuan Xiaoxing tidak bisa-bisa konsentrasi penuh, dia pun jadi tidak tega. Dia menarik kembali tenaga dalamnya yang sudah dikeluarkan, walaupun Fang Zhenmei masih bisa menarik kembali tenaga dalamnya tapi dia pun sempat tergetar dan mundur puluhan langkah. Darahnya terasa bergejolak, setelah itu dia baru bisa berdiri dengan tegak. Karena Fang Zhenmei mundur, maka dia tidak jadi membunuh Yuan Xiaoxing, juga tidak bisa menolong Yuan Xiaoxing. Dia tampak seperti sudah tersesat di dalam tubuhnya, terasa seperti banyak ulat yang sedang menggigitnya, terasa sangat sakit, tidak tertahankan. Ditambah lagi, kepalanya terasa sakit karena dipukul oleh pemudaku. Terdengar suara, "Eh, nafasnya sudah tidak teratur." mulutnya terbuka dan dia langsung memuntahkan darah, akhirnya dia ambruk ke bawah, nafasnya segera berhenti. Pada saat pemuda itu memukul, dia baru ingat kalau ilmu silat tuan penolongnya sangat tinggi, tapi tidak bisa mengalahkan orang itu, lalu bagaimana dengan pukulannya, apakah ini ada gunanya? Tak disangka begitu dia memukul kepala Yuan Xiaoxing, sedikit pun tidak terlihat terluka, tapi Yuan Xiaoxing malah muntah darah. Dia merasa aneh, dia mengira hal seperti ini hanya akan terjadi di dunia persilatan dan dia tidak mengerti. Fang Zhenmei melihat nyawa Yuan Xiaoxing tidak tertolong lagi, dia merasa sedih, dalam hati dia berpikir, aku memang tidak membunuhnya, tapi dia mati karena diriku, walaupun Yuan Xiaoxing selalu melakukan kejahatan tapi dia mati di tangan seorang pemuda yang tidak bisa ilmu silat, dan dia hanya seorang petani. Kejadian ini benar-benar aneh. Orang-orang yang berkerumun yang melihat keramaian semakin banyak. Polisi sudah berdatangan, tiba-tiba Fang Zhenmei teringat sesuatu dari balik baju bagian dada Yuan Xiaoxing. Dia mengeluarkan sangking tu, kemudian dia mengepit Pak Tua, dan pemuda itu meloncat. Hanya beberapa kali turun dan naik melewati rumah-rumah, mereka sudah melewati beberapa jalan dan polisi-polisi itu hanya sempat melihat ada sekelebat bayangan orang, lalu mereka kehilangan jejak. Apakah mungkin mereka sanggup mengejar? Di perjalanan Fang Zhenmei tampak sedang mengucapkan terima kasih kepada pak tua dan pemuda itu. Karena teringat kepada Wosi Sui dan Sentai Gong, dia tidak banyak bicara lagi, dia buru-buru pamit kepada kedua orang itu. Tapi baru saja dia melangkah di depannya tampak ada dua orang sedang mendatanginya. Ternyata mereka adalah Wosi Sui dan Sentai Gong, begitu mereka melihat Fang Zhen Mei, langsung tertawa senang. Hahaha, <tuh> dia masih belum mati. Wosi Sui berhenti melangkah, dengan sikap waspada dia melihat ke belakang dan berkata, Laosen, hati-hati, mungkin saja si bangau tua akan datang dari arah belakang, kali ini kita harus bisa menangkapnya. Sentai Gong terpaku dan berkata, benar, benar. Chai Sen ye, kau istirahat saja dulu, kali ini giliran kami yang bertarung dengan siluman tua itu. Tidak perlu, kata Fang Zhenmei sambil tertawa. Apa Sentai Gong terpaku? Dia sudah mati, jawab Fang Zhen Mei. Mereka bertiga akhirnya terdiam, entah apa yang harus diucapkan sekarang. Mereka merasa bingung, dan pikiran mereka kosong. Matahari hampir terbenam hanya tersisa sedikit cahaya di langit. Angin malam mulai berhembus, meniup awan merah dan menerpa wajah mereka bertiga. Wosi Sui terdiam, melihat jalan yang sepi itu, tiba-tiba dia teringat sesuatu dan berkata, waktu itu ada seseorang yang mengatakan bahwa kota Chang'an adalah miliknya, Wo Si Sui mengacungkan kepalan tangannya dan berkata lagi, aku akan memberitahu kepadanya bahwa kota Chang'an bukan miliknya. Kota Chang'an semakin sepi malam akan segera tiba, sebuah kota kuno yang bercahaya, setelah memasukinya akan tertidur tenang. Sentai Gong melihat ke sekeliling dan berkata, Kota Chang'an bukan miliknya tapi milik semua orang. Pejalan kaki yang berada di jalan tampak begitu tenang. Gadis-gadis tertawa, kuda-kuda yang kelelahan, rumah-rumah yang dipenuhi dengan cahaya lampu, awan malam di atas Kota Chang'an tampak begitu indah. Dengan santai Fang Zenmei berkata, "Kota Chang'an adalah milik Chang'an." Angin malam, kereta kuda, suara gelak tawa, pejalan kaki Persahabatan antar pendekar bercampur menjadi satu. Banyak hal yang sudah terjadi di Kota Chang'an ataupun di Kota Terkenal lainnya. Semua terjadi dengan cepat dan tidak akan kembali habis.